Kemeriahan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Sekolah Dasar Sampangan 01 Kota Semarang ini diwarnai dengan kegiatan fashion show yang diikuti oleh ratusan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Dengan malu-malu, anak-anak yang berpasangan berjalan di atas karpet merah mengenakan pakaian adat. Selain pakaian adat Jawa, ada juga siswa yang mengenakan pakaian adat Sulawesi, Makassar, Bali, Sunda, dan pakaian adat lainnya. Lewat kegiatan fashion show ini, pihak sekolah ingin mengenalkan pakaian adat Indonesia warisan nenek moyang agar lebih mencintai dan bangga terhadap kebudayaan Indonesia. Anak-anak yang ada di sekitar Kelurahan Sampangan ini dapat mengekspresikan kemampuan bakat dan minatnya sehingga mereka berkembang menjadi generasi muda yang lebih hebat lagi. Senang gak? Sebagai sekolah yang dinobatkan sebagai sekolah ramah anak, pihak sekolah akan terus mengawal siswanya untuk terus berkarya, termasuk sebagai model cilik. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.